Kita ditugaskan untuk memberi semangat atau mengkampanyekan Dewan Pembina kita Bapak Sudaryono sebagai calon gubernur Jatim. Saya sempat usul Pak Don, tolong dong dibikinkan wadah untuk para perempuan hebat, para perempuan malu ini. Apa yang sudah kita perjuangkan, mungkin saya, apa yang saya rasa, apa yang saya lakukan, dilakukan juga oleh kawan-kawan yang ada di ruangan ini dan kawan-kawan kita ada yang di kabupaten lain. Betul? Setelah kita berjuang, jangan sampai perjuangan ini sia-sia. Betul? Ada kawan-kawan kita yang sudah berjuang bersama kita, jangan ditinggalkan. Saya ingin tegaskan di sini, kawan-kawan yang pernah berjuang bersama kita, jangan pernah ditinggalkan. Selamat bekerja, selamat menggunakan organisasi, jangan tidur. Gali potensi-potensi yang ada di daerah kita masing-masing. Insya Allah, kami merdeka ke depan akan berjaya seperti slogan kita. Ya.